Erika, ketemu lagi dengan saya, Erika. Kali ini saya akan kedatangan uh, tamu spesial satu lagi perempuan hebat yang punya banyak kegiatan uh, di daerah, di uh, masyarakat, di kelompok-kelompok, ya. Uh, dan terutamanya, kita akan ngomongin soal uh, isu perempuan, masih soal perempuan, soal ekonomi, soal pemberdayaan. Nah, ada Mbak uh, Gita Syarani dari oh. ini, ada dari lingkar temu Kabupaten Lestari dan Tuh. dari uh, ekonomi membumi. Yeah. Ini dua-duanya saling terkait um, kegiatannya dan uh, pastinya kita akan ngobrol banyak uh, dengan mbak Gita hari ini tentang apa sih kegiatan di Kabupaten uh, ya di Kabupaten uh, Lestari dan di ekonomi membumi. Yeah. Gitu. dan um, karena kita ngomongin spesifik soal perempuan, kita juga pengen tahu apa aja sih kegiatannya gitu ya. Uh, Bagaimana perempuan-perempuan ini bisa menjadi uh, aktor dari penggerak ekonomi? Oke, okay. yeah. halo Megita, apa kabar? Erika. <laughs> Oke, okay. nah langsung aja nih. Ketika kita bicara soal uh, community development, mm. kita bicara soal pemberdayaan perempuan, gitu ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi agenda besar dari uh, lingkar temu Kabupaten Lestari dan juga dari ekonomi bumi? Jadi um, kalau LTKL um, hmm. Lingkaran Kabupaten Lesari dan juga Koalisi Ekonomi Membumi ini dua-duanya um, kita gerak tuh gotong royong sebenarnya. Hmm. Jadi benang merahnya tuh memang um, kerjanya bareng-bareng. Hmm. Um, kalau di LTKL itu asosiasi pemerintah kabupaten sebetulnya. Hmm. Jadi gotong royong uh, antar kabupaten dan di dalam kabupatennya sendiri juga uh, sama aktor-aktor di nasional dan di global juga. Hmm. Kalau di Koalisi Ekonomi Membumi um, ini masih terkait juga, tapi ini menggotong royongkan. Sebetulnya, teman-teman yang membantu daerah mm -hmm. uh, untuk uh, bergerak ke arah yang lebih restoratif, yang lebih lestari, mm -hmm. membantu teman-teman pelaku usaha, dan juga badan usaha, okay. dan juga membantu teman-teman yang uh, kita sebut sebagai pendana, nih. Banyak, hmm. uh, banyak macam gitu ya, hmm. dari mulai investasi, uh, penyedia dana uh, pinjaman, hmm. sampai penyedia dana uh, hibah atau donor gitu okay. Ini banyak-banyak ragam gitu hmm. Nah sebetulnya kalau ditanya visi besarnya, semuanya hmm. itu mengerucut ke bagaimana Indonesia bisa punya sistem ekonomi yang dikelola dengan lestari Yang okay. adalah seimbang nih, ekonomi, hmm. sosial, dan lingkungannya hmm. Tapi juga uh, prinsipnya tuh restoratif Oke. Okay. Nah, restoratif ini kata-kata uh, yang memang dipilih hmm. karena kita ingin sekali mengembalikan, memulihkan lagi, hmm. gitu ya, hubungan antara uh, manusia dengan manusia, okay. hubungan manusia sama alam, hmm. dan juga hubungan manusia sama semesta sebetulnya. Okay. Karena ini salah satu yang menurut kami di koalisi-koalisi ini, um, sebagai uh, identitas yang spesial banget dari Indonesia, okay. gitu. Apa yang mungkin membedakan kita dari negara lain, dari bangsa lain, adalah sebetulnya bahwa... Um, ancestral memory kita gitu uh -huh. ya, turun-temurun itu memang um, seimbang hubungannya, sama sesama saling jaga. Kita uh -huh. punya prinsip gotong royong, makanya uh -huh. gitu ya. Kita juga sangat dekat dengan alam, gitu. Uh -huh. Bagaimana mendengarkan alam sehingga um, itu bisa uh, bermanfaat, tapi di sisi lain juga menjaga kualitasnya tetap baik, uh -huh. dan juga sebetulnya sangat percaya dengan semesta, gitu. Okay. Uh, ada spiritualisme yang sangat kuat di bangsa kita ini, uh -huh. nah. Karena visi besarnya memang uh, mengarah ke sana, kelestarian dan uh, pengelolaan secara restoratif hmm. Jadi kita juga melihat banyak sekali aktor-aktor kunci dan um, sebetulnya struktur yang saat ini ada di sistem yang bergerak sekarang Ini hmm. yang perlu dipulihkan juga nih Mbak hmm. gitu ya Jadi um, salah satunya tadi kalau bicara tentang perempuan gitu hmm. Kalau kita lihat dari um, sebaran data gitu, misalnya buat Indonesia, hmm. memang saat ini ada ketimpangan masih ada gitu ya ketimpangan baik dari dalam, dalam akses hmm. akses untuk informasi, akses untuk pendidikan, hmm. bahkan akses untuk kesempatan. Nah kesempatan hmm. ini kesempatan berkarya, regardless profesinya hmm. bisa macam-macam, tapi um, di sini kita melihat. Memang, perbedaan um, akses buat perempuan dan buat laki-laki di Indonesia masih sangat uh, nyata, mm -hmm. bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga di tempat-tempat di mana teman-teman pelaku usaha dan badan usaha yang kita ajak bareng-bareng di daerah itu bergerak. Gitu, mm -hmm. dan ini kelihatan banget sih. Um, misalnya, kan, kalau di um, LTKL dan di camp kita bilangnya. Mm -hmm itu ekonomi restoratif nih kita lihatnya dari lensa um, sektor ekonomi gitu kan. Mm. Nah kebanyakan sebetulnya sektor ekonomi di kabupaten-kabupaten kabupaten, um, kita di anggotanya LTKL yang mm. ada sembilan itu banyak mengandalkan memang sektor yang kita bilang rakus lahan atau ekstraktif gitu ya. Hmm. Um, ini bisa jadi sektor pertambangan, oil and gas dan lain-lain dan juga perkebunan besar yang monokultur hmm. gitu kan. Nah sekarang tantangannya adalah bagaimana sektor-sektor yang uh, belum seimbang ini karena hmm. memang tadi gitu uh, mungkin fungsi lingkungannya banyak yang um, terganggu karena hmm. sektor itu bisa diseimbangkan dengan praktek yang lebih baik. Okay. Tapi di sisi lain juga kita cari cara-cara yang inovatif di mana ada karya-karya baru. Ada hmm. mata pencaharian baru, ada sektor ekonomi baru yang bisa berkembang. Okay. Contohnya, misalnya kalau di camp akhirnya kita ngelihat komoditas apa nih yang bisa dikembangin um, gitu hmm. um, di kabupaten-kabupaten. Misalnya kayak di Kabupaten Sigi di hmm. uh, Sulawesi Tengah itu hutannya tuh hampir uh, mayoritas dari lokasi tuh hutan hmm. dan hutannya masih sangat sehat gitu hmm. dan dilindungi juga secara global. Mereka bagian dari cagar biosfer Lore Lindu hmm. gitu ya. Um, tapi di sisi lain kan um, memang dengan keterbatasan area yang bisa dikelola gitu, uh -huh. um, maka mereka harus kreatif gitu kan. Kira-kira uh -huh. bisa ngembangin apa? Yeah. Dan ternyata kalau kita lihat um, pengelolaan yang bijak, yang benar-benar rutet ke uh, akar uh -huh. sebetulnya komoditas seperti kakao, seperti kopi, uh -huh. seperti rempah-rempah kayak vanila, bawcule uh -huh. gitu, itu punya potensi yang gede banget gitu uh -huh. untuk menjadi uh, sektor andalan. Jadi okay. walaupun mereka um, ada di tempat di mana banyak banget mineral gitu uh -huh. ya nggak perlu ditambang sebenarnya kalau mereka bisa mengelola Memang hutannya dan memanfaatkan area lainnya dengan bijak uh -huh. nah makanya dari situ kita ngelihat aktor kuncinya kalau kita mau meningkatkan inovasi meningkatkan uh, kita bilangnya hilirisasi uh -huh. dan juga bikin produk yang bernilai tambah tinggi uh -huh. dari misalnya komoditasnya kopi kakao dan vanila gitu ya uh -huh. berarti siapa aja nih yang harus ditingkatkan kapasitasnya okay. dan kayak um, statistik nasional ya, mm. kan UMKM ini banyak banget yang penggeraknya sebetulnya adalah perempuan, perempuan. Mm. mungkin hampir ya di atas 60% lah itu yang mengambil peranan dominan di usaha mikro, ultra mikro, kecil, menengah itu mm. perempuan mm. dan itu betul-betul kelihatan di kabupaten gitu mm. nah jadi berarti kita memetakan oke okay, berarti ini uh, salah satu aktor kunci yang uh, penting banget nih untuk dikembangkan kapasitasnya di sisi lain UMKM ini nggak bisa gerak kalau nggak ada supply kan sebetulnya. Yeah. Nah di sini kita juga ngelihat oke okay, kalau kita mau fokus di komoditas kopi, kakao dan vanila, mm -hmm. petaninya kayak gimana nih sekarang profilnya gitu? Mm -hmm. Nah kebanyakan nih jadi satu rumah tangga sebenarnya mbak. Jadi mungkin oh, uh, cool. laki-lakinya itu bekerja sebagai petani, mm -hmm. gitu. Dan perempuannya baik itu ibu atau anak perempuan mm -hmm. gitu ya ini uh, yang laki-laki mungkin bapak dan anak laki-laki gitu mm -hmm. um, biasanya bekerja untuk Memanfaatkan hasil, hasil dari, dari lahannya pengen. mereka, gitu, okay. dan bisa diolah menjadi sesuatu yang bernilai tambah tinggi. Nah, ini kan berarti kita melihat aktor kuncinya di dalam satu rumah tangga, hmm. sudah memegang, memegang peranan, setidaknya dalam rantai pasok, tuh dua, gitu. Dua. Mereka jadi bagian produksi yang hmm. memastikan suplai itu baik, dan hmm. mereka juga jadi bagian dari pengolahan processing, hmm. gitu. Nah, ini sekarang. Um, bottleneck-nya di mana kalau kita mau mengandalkan ini sebagai sektor yang sumbangan ekonominya bisa signifikan mm. ternyata kita lihat uh, dari kapasitas um, yang perlu ditingkatkan di level UMKM misalnya di daerah banyak sekali kalau kita di Jakarta sekarang uh, ini ya ya yang kota-kota besar lah bukan hmm. cuma Jakarta gitu kayak akses informasi untuk pendampingan hmm. untuk pembinaan yeah. bagaimana mengembangkan usaha yang baik dari mulai manajemen tata kelola keuangan um, sampai literasi digital itu sesuatu yang enggak nggak susah gitu untuk mm -hmm. dicari Banyak banget gitu pelatihan Bahkan katanya kalau bercandanya Teman-teman anggota koalisi ekonomi bumi kan ini Banyak yang inkubator, mm. yang akselerator gitu ya mm. Yang emang udah kerja seperti ini Mungkin 10-20 tahun ke belakang gitu mm. Wah ini kalau bikin pelatihan di Jabodetabek Ini lebih susah nyari peserta Daripada, daripada, <laughs> daripada, daripada nyari daripada training ini. gitu mm. Nah kalau di daerah ini kebalik gitu um, Makanya kita juga um, melihat ada kebutuhan untuk menyambungkan aktor-aktor hmm. yang ada di kota-kota besar, dan terbiasa mungkin bikin pendampingan, bikin pelatihan itu hmm. di kota besar untuk. Dibawa, ke, daerah. ke daerah, tapi sebetulnya pada akhirnya kita ngelihat nggak bisa nih kalau um, kayak orang kota nih gitu ya uh -huh. yang pure menerjemahkan apa yang diajarin di kota tapi ditaruh di kabupaten. Karena ada nilai yang baru. Betul, di situ. ada nilai yang baru, ada budaya yang berbeda mm -hmm. mungkin gitu ya, ada kearifan lokal yang sebetulnya <coughs> bisa jadi aset banget mm -hmm. gitu. Makanya akhirnya model yang dicoba dikembangkan justru adalah kita bikin sentra-sentra inkubasi lokal okay, gitu. Jadi sentra inkubasi lokal um, ini jadi andalan nih untuk membina teman-teman yang ada di uh, peranan processing atau pengolahan mm. nih utamanya di UMKM, mm. di UMKM gitu. Mm. Nah, sentra inkubasi lokal ini kalau beberapa contoh <coughs> tadi aku bawa kayak buatan Siggi. Mm. Misalnya di Siggi ada satu Sentra namanya uh, Gampiri Interaksi. Uh -huh. Gampiri Interaksi ini memang dibentuk oleh teman-teman muda di sana uh -huh. yang dipimpin oleh perempuan juga, gitu ya, uh -huh. yang sudah lama bergerak di sana uh -huh. dan dia punya um, keahlian memang pembinaan UMKM, gitu. Uh -huh. Namanya Nedia. Nah, Nedia ini um, dulunya adalah penyuluh penyuluh UMKM yang memang uh, diberikan pekerjaan karena dari Kementerian Koperasi dan uh, UKM uh -huh. itu ada program di semua provinsi dan kabupaten bisa punya uh, penyuluh gitu okay. Nah dari situ dia punya ide Ayo kalau gitu kita bisa bikin sentra bareng-bareng buat uh, bukan cuma kabupaten Sigi tapi bahkan mungkin kabupaten lain yang ada di cagar Lora, uh, cagar biosfer Lorelindu Lindu. Okay. jadi bisa masuk langsung dengan uh, perspektif rantai pasok yang Lestari hmm. usaha yang Lestari pelaku usaha yang juga Lestari itu kayak apa hmm. gitu hmm. Nah ini ternyata model yang cukup efektif gitu okay. karena menggabungkan um, keahlian dari Jakarta gitu waktu hmm. itu um, gambir interaksi kerja bareng sama seniman pangan, seniman oh, pangan di seniman Jakarta tangan, yang has. juga dilit sama perempuan kan hmm. ada Bu Eet dan Mbak Heli Haley. gitu hmm. dan mereka akhirnya uh, bereksperimen dengan pelaku-pelaku usaha yang ada di Sulawesi Tengah bagaimana hmm. mengolah produk-produk yang sudah ada di sana yang memanfaatkan keanekaragaman hayati dari sana hmm. tapi dikasih inovasi baru nih supaya, supaya bisa ditawarin, iya nilai tambah yang lebih juga bisa dapet betul luar Sigi betul, uh, CG, betul. Gitu. dan sebenarnya sih kayak apa ya hal-hal um, yang mungkin kayaknya tuh wah ini obvious banget gitu hmm. tapi kalau uh, tidak dirancang dengan proses yang uh, memang mempertemukan kombinasi hmm. antara pengetahuan kita di kota besar dengan kearifan Kari -kari. lokal dan budaya yang ada di sana hmm. mungkin malah jadi nggak ketemu spesialnya gitu hmm. Hmm. jadi misalnya di sini tuh udah ada kecap rempah gitu kan yang hmm. pakai rempah-rempah pakai kemiri gitu ya hmm. udah ada di sana uh... kita ngobrol sama seniman pangan difasilitasi sama Gampiri kemudian dicek oh ternyata kaca rempah ini shelf life-nya rendah gitu karena okay. kemiri ini um, gampang tengik gitu kalau nggak diproses dengan baik jangan-jangan hmm. malah harusnya dipisah aja kemirinya jadi minyak kemiri kemudian dia bisa dipakai buat okay. yang lain terus kaca perempahnya diolah dengan formulasi yang berbeda jadi hal-hal kayak gitu tuh um, jadi sesuatu yang menurut kita harusnya diimplementasiin di semua daerah sih okay. dimana akses informasi dan teknologi dan juga pengetahuan yang kita punya di kota besar bisa, bisa bermanfaat bermanfaat tapi juga sangat menghormati gitu apa yang sudah ada di daerah mm -hmm. dan malah melihat itu sebagai sesuatu yang bisa jadi modal gitu okay. dan penggerak-penggeraknya yang Mayoritas perempuan ini biasanya rajin banget gitu kan untuk lebih, mulik lebih, gitu ini sebenernya. Ya, lebih cepet ya kalau mereka beradaptasi itu ya. Ini sih sebenarnya kita ngelihat dari apa yang udah dialamin karena sentra ini bukan cuma ada di Sigi tapi hmm. ada di kabupaten-kabupaten lain gitu ya. Hmm. Ada di uh, Musi Banyuasin di Sumatera Selatan, ada di Siak, di Riau, ada di uh, Kalimantan Barat, ada di Sintang sama di Sanggau dan Kapuas Hulu dan di banyak tempat. Hmm. Nah. Kita ngelihat emang rata-rata um, seperti itu, bukan cuma di UMKM, tapi kalau di satu rumah tangga gitu misalnya. Dan ini um, ada program-program lain yang mungkin langsung terkait sama petani gitu. Hmm. Pada saat rumah tangga itu didampingi dan hmm. petaninya itu um, apa? Bukan cuma petaninya yang dilatih, tapi hmm. juga um, perempuan di dalam uh, rumah tangganya. Maka pengelolaan keuangannya lebih baik juga gitu. Okay. Jadi bukan cuma sebagai pelaku usaha, tapi di rumah tangga juga. Dan ini kayak statistik juga, maksudnya bukan kata aku aja gitu, <laughs> Dan bukan bukan menurut apa yang kita alamin aja anekdotal hmm. dari LTKL tapi memang studi-studi juga udah menyatakan seperti itu ya, baik hmm. studi globalnya IMF atau di World Economic Forum itu hmm. juga nunjukin kalau memang Uh, perempuan nih punya kemampuan untuk pada saat terlibat di uh, level manajerial hmm. di pengelolaan yang memang pengambilan keputusan penting sistem tuh jadi lebih efektif gitu dan okay. lebih efisien. Jadi memang itu kelihatan banget sih hmm. uh, pada saat kita cobain gitu. Jadi memang penguatan terhadap perempuan itu memang penting uh, supaya tadi ya bisa sistemnya bisa jalan, hmm. sistemnya juga bisa um, apa namanya tidak hanya bermanfaat untuk si perempuannya tapi juga untuk keluarga dan masyarakatnya. Yeah. Nah tapi kan biasanya nih um, apa kita punya budaya mm. satu budaya yang mungkin menjadi uh, sering menjadi hambatan yeah, budaya patriarki kita. Betul. Nah ketika misalnya masuk ke dalam satu daerah atau ke dalam satu komunitas tertentu mm. um, hambatan yang paling terasa gitu ya mm -hmm. apa sih? dari teman-teman ini ketika membawa ini kan nilai-nilai ya. yang baru ya Bener. yang dibawa gitu. Ada resistensi pasti kan. Nah, selain itu tuh apa sih yang bisa menjadi uh, hambatan untuk teman-teman bergerak tuh? Sebenarnya ini balik lagi, semua contoh yang aku ceritakan itu dikerjakan bareng-bareng uh, sama um, organisasi anggota kita, bareng-bareng hmm. sama teman-teman jejaring -teman mitranya kabupaten juga. Jadi sebenarnya sih peran kita di sekretariat LTKL dan di camp itu lebih ke kayak traffic controller gitu sebenarnya oh, okay. lebih mengorkestrasi jadi ini aku ngambil dari pengalamannya teman-teman juga gitu hmm. ya um, yang dialami langsung pada saat mereka uh, mengimplementasikan program um, sebetulnya kan apa ya Peran Pembagian peran Berdasarkan gender Itu kan hmm. konstruksi sosial Yang emang udah mengakar gitu ya hmm. Dan seringkali Memang keterbatasan um, Misalnya Hal paling simpel gitu Kita bikin training gitu hmm. Nah pada saat kita bikin training Maka kita betul-betul harus sadar Bahwa memang perempuan Dari sananya Perannya tuh udah Kalau nggak double Triple atau quadruple Malah yeah. gitu ya Jadi uh, Pasti harus ada penyesuaian Terhadap jadwal Kita juga harus sensitif Terhadap Peran-peran uh, mereka yang lain hmm. Selain bahwa mereka adalah pemilik usaha misalnya hmm. mereka juga biasanya adalah ibu gitu hmm. atau mereka adalah anak perempuan di dalam, dalam um, uh, rumah tangga hmm. gitu yang memang punya peranan lain. Hmm. Nah, di sini um, karena kita melihat memang ada ke, ada kebutuhan untuk uh, tetap mengajarkan mereka skill sehingga ada keterampilan baru, tapi di sisi lain ada konstruksi sosial dan budaya yang memang sudah sangat mengakar hmm. sehingga yang paling simpel yang bisa dilakukan um, pada saat ada keterbatasan itu hmm. justru Gimana nih, kita bisa merancang uh -huh. suatu program atau inisiatif um, dengan melihat keterbatasan itu juga dan berusaha pelan-pelan? Um, mengikis gitu ya hmm. walaupun tentunya kita nggak pengen datang-datang terus langsung oh ini salah ini salah yeah. gitu kan jadi misalnya oke okay, nggak apa-apa bawa anak gitu pada saat pelatihan hmm. bahkan di beberapa pelatihan ada kayak kids corner gitu oh, di mana iya, iya. ada beberapa fasilitator yang tugasnya tuh nemenin anak-anak gitu Supaya ibu-ibunya bisa, bisa kerja gitu bisa oh, gitu okay. kerja dan bisa training nah ini juga menarik karena kan kita um, organisasi anggotanya camp gitu misalnya teman-teman hmm. inkubator akselerator ini kan banyak juga yang um sama ya mm -hmm. um, uh, tantangannya jadi mm -hmm. bukan cuma para peserta tapi juga trainernya, trainernya gitu oh, okay. <laughs> tapi juga trainernya dan fasilitatornya jadi itu juga uh, kebijakan yang uh, sama yang dicoba diberlakukan juga mm -hmm. uh, dan mengencourage semua organisasi untuk oke okay, ini kayak gini ya gitu mm -hmm. supaya lebih baik jadi misalnya harus traveling keluar kota mungkin kalau memang ada peran dia masih jadi ibu menyusui mm -hmm. misalnya berarti oh kita harus upayakan supaya ada subsidi supaya anaknya bisa ikut tapi ada nasungnya juga bisa ikut okay. gitu misalnya hal-hal seperti itu memang uh, kelihatannya simple, tapi hmm. uh, untuk para perempuan dengan uh, burden yang lebih dari satu pastinya hmm. selalu itu ternyata uh, sangat membantu itu lucu banget okay. sih kayak kita kemarin uh, sempat bikin sesi di Idea Fest gitu kan hmm. <laughs> di Idea Fest yang biasanya semuanya kan um, apa dewasa muda gitu ya yeah. yang biasanya udah pokoknya asik sendiri gini-gini. Gini. Terus kita bikin satu sesi yang memang untuk teman-teman uh, UMKM hmm. um, Jabodetabek dan Jawa Barat waktu hmm. itu yang yang hadir dan itu bener-bener jadi di tengah-tengah sesi bener-bener di pojok tuh ada kids corner gambar-gambar dan itu anak-anak yang di situ ya anak peserta sama anak fasilitator gitu yang okay. ada di situ gitu. Jadi ada daycare di. Jadi ada kids semi daycare gitu dan ini um, apa ya? Benar-benar kerasa sih, kalau double burden itu uh, bisa jadi uh, alasan yang sangat besar. Kenapa hmm. perempuan mungkin saat ini um, gak bisa, all, belum bisa all out gitu ya yeah. di, di dunia kerja, dan uh, mungkin uh, ini juga tantangan yang masih harus terus dicoba, dicari nih hmm. cara penyelesaiannya gitu. Oke, okay. nah tadi ini soal double burden di perempuan hmm. um, ini, yang kita ngomongin artinya adalah. Bagaimana kita bisa menutup kesenjangan gender ya. ini? Uh, itu pun juga yang menjadi highlight sebenarnya, ketika Bu uh, Sri Mulyani memberikan uh, pidato, ya, kalau hmm. nggak salah itu di World Economic ya. uh, Forum, bahwa salah satu cara untuk menguatkan uh, ekonomi tidak hmm. hanya di uh, lingkungan, hmm. tapi juga ternyata kawasan dan global hmm. itu adalah menutup kesenjangan gender ya. ini. Gitu. Nah, uh, dari pengalaman di... Uh, Kabupaten Lestari, di lingkar Temu Kabupaten Lestari, sama di Ekonomi Bumi, berapa banyak perempuan hmm. yang sudah terdampak dari program-programnya, teman-teman? Sebenarnya, kalau kita, uh, masuk ke angka persis, ya, hmm. to be honest. Karena trickle down efeknya juga jadi banyak kan ya Tapi hmm. kalau kita lihat dari sebaran member aja hmm. um, Kan kalau di camp ada 35 anggota Dari 35 anggota itu masing-masing dengan perannya sendiri-sendiri hmm. gitu Nah kita lagi bikin assessment sebenarnya okay. Angka persisnya kayak gimana Tapi hmm. Sekarang database yang dicoba dikurasi dari keseluruhan uh, member yang memang sudah mendampingi UMKM dan hmm. usaha besar hmm. Itu total mungkin ada sekitar 2000 sekian gitu 2000 sekian. Um, usaha hmm. Nah dari 2000 itu kalau kita pakai statistiknya Indonesia gitu hmm. 60%nya itu pasti uh, ownernya dan um, uh, manajemennya perempuan gitu ya Nah, ini juga, um, kalau kita lihat dari sisi um, peran, mm -hmm. sebetulnya anggota kita kan banyak juga yang memang um, perannya itu menyediakan akses pendanaan. Mm -hmm. Sebetulnya, nah, kita bisa lihat juga dari sisi bahwa akses pendanaan untuk perempuan saat mm -hmm. ini memang um, lebih terbatas daripada laki-laki, um, okay. terutama karena mungkin kriteria assessment yang digunakan mm -hmm. uh, untuk akses pendanaan pada umumnya sangat bias gender. <laughs> ya, nah, jadi, kalau kita lihat dari dampak yang dihasilkan dilakukan oleh pembukaan akses pendanaan ini mungkin bisa jauh lebih besar lagi gitu mm -hmm. um, uh, dampaknya terhadap perempuan yang ada di dalam ekosistem mm -hmm. itu sih yang kalau kita melihatnya ada dampak yang memang langsung karena keterampilannya itu ditingkatkan gitu dan memang dia langsung terlibat di kegiatan um, yang dirancang sama para anggota tapi juga ada hal-hal yang sifatnya indirect seperti memberikan dia akses supaya dia akses pendanaan gitu hmm. supaya usahanya bisa lebih berkembang dan pastinya pada saat usahanya dia lebih berkembang yang hmm. terdampak bukan cuma pemilik usaha hmm. tapi kalau kita ngelihatnya tuh uh, manajemen dan juga para pekerja dan juga semua orang yang ada di rantai pasoknya uh, usaha itu dari mulai yang mensuplai produk nya sendiri hmm. komoditas mentahnya hmm. yang terlibat di pengolahan hmm. sampai yang mungkin nantinya jadi konsumen karena kita hmm. ngelihat mungkin kalau kita bisa punya akses produk yang lebih lestari yang lebih baik nutrisinya yang lebih baik kualitasnya hmm. itu juga pasti akan ada rumah tangga rumah tangga yang terdampak sebagai konsumen gitu hmm. jadi mungkin ngelihatnya bisa spektrum lebih besar itu makanya aku yeah. pun nggak punya nih angka yang persis nih ya, mbak ya kira-kira um, totalnya berapa justru itu yang pengen kita ukur dan kadang-kadang orang Um, hmm. Mengkotak-kotakan gitu kan hmm. Bahwa um, dampak itu ya cuma Yang langsung aja yang padahal langsung sebetulnya, uh, program Betul, padahal pengambilan keputusan oleh perempuan ter Itu termasuk justru Salah satu yang paling penting menurut aku hmm. Itu pengambilan keputusan oleh perempuan Sebagai konsumen, <laughs> karena biasanya ah, okay. yang ngatur Household uh, Ini kan uh, finance perempuan. itu perempuan iya. Jadi yang nentuin dia mau beli barang apa Dia mau okay. konsumsi kayak apa, itu juga perempuan Artinya dampak positif apapun Yang didapat dari Produk yang lebih baik yang dipilih hmm. oleh perempuan ini itu berarti juga dampak gitu sebenarnya membawa dampak terhadap gitu keluarga Betul. dan lingkungan masyarakat. Betul. Oke, nah sekarang tadi kita ngomongin uh, soal pendampingan nih. Hmm. Salah satu yang um, paling krusial sebenarnya adalah soal literasi keuangan. Ya. Gitu. Bagaimana misalnya ketika perempuan memegang peranan sebagai uh, di keluarga ya. ataupun di usaha dia paling banyak itu hmm. ada di uh, bagian manajemen ya. gitu ya uh, manajemen keuangan uh, kantor misalnya ya. atau perusahaan ya. atau usaha sama di rumah hmm. nah bagaimana sebenarnya ini harus dipisahkan atau uh, sebenarnya ini bisa bisa berjalan hmm. uh, apa namanya uh, terpisah atau bersama? Uh, pada dasarnya kan kalau kita ngelihat um, kesehatan keuangan di rumah tangga maupun uh. kesehatan keuangan dari sisi organisasi atau perusahaan uh. akan ada prinsip-prinsip dasar yang um, memang sama nih gini. Uh. Jadi Definisi dari literasi keuangan juga menurutku mungkin perlu di pecah-pecah uh, lagi nih gitu hmm. kayak prinsip dasar keuangan atau ini bicara tentang keahlian dia jadi uh, uh, di accounting, accounting atau ini literasi bagaimana dia memahami perkembangan uh, sistem keuangan yang sekarang sudah didigitalisasi misalnya. Hmm. Jadi kadang-kadang orang ngomongin literasi keuangan langsung brek gitu kan. Hmm. <laughs> Satu. Nah, ini yang menurut aku yang paling penting memang harus dibangun di awal itu ya literasi keuangan dasar gitu, prinsip okay dasar uh, pengelolaan keuangan. Ini hmm. juga salah satu yang uh, bersama mitra kita dulu di LTKL teman-teman uh, kreologi yang hmm. agen uh, member juga dari CAM. Hmm. Itu bikin beberapa pelatihan untuk uh, pengrajin misalnya karena hmm. waktu itu konsepnya adalah gimana caranya teman-teman pengrajin yang uh, banyaknya perempuan karena waktu hmm. itu tenun dan juga um, kerajinan uh, anyaman oh, ya, gitu. Nah, itu um, bisa menerima pesanan secara agregasi gitu kan jadi gimana caranya nggak sendiri-sendiri tapi pesanannya bisa lebih besar pada saat quality kontrolnya dijaga dan juga punya sistem manajemen yang terintegrasi Nah itu belajarnya dari sangat basic sebetulnya dari bagaimana melakukan pencatatan sederhana terkait keuangan yang bisa pastinya mereka uh, aplikasikan di rumah juga tapi dari kacamata Uh, peran mereka, peran sema mereka. Uh, sebagai pengrajin, cara nyatetnya itu gimana gitu okay. dari produk yang dihasilkan, kemudian berapa lama yang mereka butuhkan untuk menghasilkan masing-masing produk, hmm. sehingga mereka bisa melihat sebetulnya harga yang pantas gitu <laughs> untuk uh, produknya sendiri. Itu berapa dan hmm. bagaimana ini bisa disinkronkan antar para uh, pengrajin atau kelompok pengrajin. Nah, hmm. ini prinsip dasar yang bahkan sebelum kita um, belajar. Uh, sistem akunting atau hmm. sistem keuangan atau masukin ini ke dalam apps atau masukin okay. ini ke dalam platform digital uh, basicnya itu dulu jadi benar-benar nyatet gitu dicatat aja dulu, dulu gitu okay. dicatat dan benar-benar dicatatnya tuh ditulis gitu Dicatet, ditulis aja dulu hmm. um, catatannya dalam bentuk kertas benar-benar ditulis juga nggak apa-apa gitu pada saat itu udah jadi kebiasaan dan betul-betul hmm. tahu sebetulnya yang yang dicatat itu apa dan hmm. fungsinya itu buat apa gitu karena kan okay. satu sisi itu perencanaan hmm. tapi sisi lain juga itu sebetulnya untuk untuk tracking progress gitu, mm. uh, fungsi lainnya itu untuk mengevaluasi apakah sesuai gitu dengan Sudah perencanaan, dengan betul dan bagaimana cara menyempurnakannya gitu, seperti kalau ada ke betul bisa dan itu prinsip dasar yang dipegang dulu, mm. baru nanti kita bisa naik kelas nih untuk masuk ke, oke okay, kalau masukin ke sistem caranya seperti ini, mm. kalau sistemnya nanti bentuknya digital caranya seperti, seperti ini, ini gitu, um, itu sih kelihatannya yang memang um, kalau untuk teman-teman di daerah, hmm. prinsip dasar ini yang uh, perlu dibangun lebih kuat supaya nanti apapun kemajuan zaman nih yang hmm. nanti akan dihadapkan ke mereka, mereka setidaknya prinsip dasarnya bisa diandelin. Kalau aku sih ya punya basicnya, betul fondasinya. betul pondasinya uh, memang uh, harus kuat dulu gitu ya hmm. uh, untuk bisa adaptasi dengan lebih baik dengan apapun yang datang nih hmm. nanti ke mereka. gitu Oke. Okay nah berbicara soal akses nih mm -hmm. kita ngomongin soal tadi gak cuman sekedar akses pendidikan mm -hmm. gitu ya nah um, banyak teman-teman uh, muda gitu yeah. ya uh, di daerah-daerah yang mereka tuh memilih untuk bekerja keluar Betul. Uh, meninggalkan daerahnya terus kemudian yang ada di daerah adalah tinggal yang mungkin yang usianya senior-senior yang secara kelompok usia mungkin sudah tidak masuk lagi dalam kelompok usia produktif. Betul. Nah, sebenarnya magnet apa sih yang bisa um, dipakai hmm. untuk, yudong dong anak-anak muda nih, ya. gitu. Jangan semuanya pada ke kota nyari ya. kerjaan di kota, gitu. Ini nih kita bisa memaksimalkan nih hmm. sebenarnya apa yang ada di daerah. Ya gitu. um, Sebenarnya ini eksperimen yang kita lakuin dari 2020 sih sama berbagai mitra, gitu sebetulnya. Hmm. Karena memang fenomenanya betul banget hmm. gitu pada saat kita mencari. Orang-orang um, muda yang masih aktif di daerah hmm. uh, Seringkali memang sulit Nah cara pertama gitu Sebetulnya untuk eksperimen ini Kalau bahasanya Mbak Erika tadi magnetnya gitu hmm. Sebetulnya kita buka dulu dari uh, Kita bilangnya scouting nih Cari-carinya hmm. Cari-carinya gimana caranya sih um, Carinya nih Jangan dikasih yang terlalu kayak serius dulu gitu, mm -hmm. tapi justru biasanya cara masuk yang um, ternyata efektif itu melalui seni dan budaya dan bikin festival sebenarnya. Okay. Jadi dari uh, semua kabupaten anggota LTKL itu sepakat bahwa um, mereka akan bergantian hosting festival. Dulu namanya festival kabupaten lestari mm -hmm. karena masih tingkatan kabupaten, tapi mm -hmm. kemarin di 2023 akhirnya naik ke Uh, multiple kabupaten, jadi akhirnya jadi festival sari. Nah, okay. si festival ini biasanya jadi magnet pertama nih untuk memberikan kesempatan hmm. buat orang muda, setidaknya yang masih ada di, da di daerah dulu, hmm. gitu, untuk ngumpul, gitu. Karena okay. biasanya kan uh, ada sekat-sekat juga dari ketertarikan, dari minat, sektor, mm -hmm. dari uh, karya yang lagi mereka kerjakan, gitu kan. masing-masing bisa juga. jadi juga. Nah, kalau kita merangkai dengan uh, bentuk yang lumayan netral dan menarik dan uh, sebetulnya seneng gitu ya. Hmm. Kayak festival ternyata yang datang banyak gitu okay. Nah yang datang banyaknya ini uh, bukan uh, melulu hanya dilibatkan sebagai peserta Justru hmm. kita uh, biasanya kalau festivalnya tuh misalnya di 2023 hmm. Kita persiapan tuh dari 2021 hmm. sebenarnya <laughs> Karena nyari dulu teman-teman hmm. muda yang mungkin bisa jadi Pembuat Pem festivalnya panitianya. gitu, jadi panitianya, senimannya, UMKM hmm. yang di uh, showcase, jadi semua uh, lini diharapkan bisa berperan justru gitu. Uh. Kayak contoh yang terakhir kemarin hmm? itu, dari mulai teman-teman yang memang uh, seniman hmm? sampai teman-teman yang... Uh, apa fokusnya di arsitektur sampai teman-teman yang heritage, yang pelaku usaha itu semua akhirnya jadi bisa ngumpul. Okay. Nah, contoh yang menarik tuh yang di 2019 terjadi hmm. dari festival uh, Kabupaten Lestari di Siak hmm. gitu. Teman-teman muda yang terlibat jadi panitia waktu itu gitu ya. Itu pada akhirnya jadi punya ide gimana caranya kita narik lebih banyak lagi teman-teman dari Siak yang udah ada di kota-kota lain hmm. untuk pulang. Okay. nah nah cara mereka untuk uh, menarik itu dia bilang Ini harus dibikin keren kak jadi kayak apa yang bisa dikerjain di kabupaten hmm. yang bikin orang tuh kayak ngerasa gila gue keren juga nih ya gitu hmm. kalau uh, balik ke kampung halaman gitu dan ternyata itu nyambung banget sama tadi obrolan kita tentang uh, peluang usaha sebetulnya hmm. jadi Salah satu inisiatif yang keluar dari festival itu adalah terbentuknya satu perusahaan uh, community base. Jadi okay. uh, sebagian sahamnya dimiliki sama desa juga. Mm -hmm. Namanya Alam Siak lestari. Mm -hmm. Nah, Alam Siak lestari ini uh, fokusnya adalah mm -hmm. bagaimana dia menyelamatkan ekosistem gambut yang oh, ada di Siak okay. yang sering banget kebakaran, mm -hmm. tapi lewat pengolahan komoditas-komoditas ramah gambut jadi produk bernilai tambah. Oke okay, contohnya, nah, nih, contoh jadi produknya. contohnya gitu. Hal, hal satu contoh pertama tuh datangnya soalnya gara-gara kita bikin field visit buat festival. Jadi <laughs> bikin field visit <tuh> buat festival terus kita mengunjungi beberapa desa yang hmm. akhirnya ini kok kayaknya banyak yang menarik ya dari mulai keanekaragaman hayati yang ada di sana dan lain-lain. Hmm. Abis selesai festival kita bikin field visit terpisah bareng sama teman-teman muda yang jadi panitia. Hmm. Terus datang lagi ke desa itu dan ternyata lagi ngobrol-ngobrol terus tiba-tiba ketemu eh. Um, salah satu dari teman pemerintah jadi biasanya hmm. kita kan kalau um, apa bikin semua kegiatan tuh pasti nyampur mbak tenang, justru kan karena asosiasinya asosiasi pemerintah justru hmm. jadi ada pemerintahnya ada orang mudanya ada masyarakat sipil ada akademisi ada swasta itu nyampur gitu hmm. kan nyampur semua field juga kayak gitu jadi ada teman-teman hmm. dari perusahaan biotek waktu itu ada teman-teman uh, mitra pembangunan jadi lagi makan malam aja gitu, terus hmm. uh, salah satu bilang, iya nih istri saya lagi sakit gitu, abis selesai operasi, terus jadi sering suruh makan ikan gabus supaya cepat sembuh gitu kan. Okay. Terus oh iya ikan gabus menangkap di situ aja pak gitu, salah satu si orang mudanya bilang hmm. gitu gitu. Ternyata uh, di Siak di kawasan gambut itu banyak banget spesies ikan gabus yang hidup di sana dan oh. menjaga uh, si uh, gambutnya tetap sehat gitu. Pas dilihat oh. karena ada teman mitra yang bioteknologi kan backgroundnya, hmm. dia tuh, apa ini pasti ada healing property nih dari si ikan ini gitu. Dan ternyata waktu diteliti hmm. itu ada uh, kandungan albumin namanya zat albumin ah. yang emang ada healing propertinya. Yeah. Makanya di budaya Indonesia bukan cuma di Siak gitu ya, mm. tapi mungkin di Jakarta juga yeah. gitu. <laughs> Kalau kita sakit abis ngelahirin abis um, abis operasi itu. makanya Gabus gitu. Ternyata memang ada zat namanya albumin dan ternyata gabus yang ikan gabus yang uh, hidup di gambut hmm. itu kandungan albuminnya jauh lebih potent gitu oh, daripada hmm. di tempat lain. Nah, dari situ yang mereka lakukan adalah kan ikan gabus biasanya di steam nih hmm. kalau dimakan. Jadi hmm. kaldunya yang dimakan. Hmm. Uh, bikin alat yang betul-betul bisa memproses um, ekstraksi hmm. dari ikan gabus, ikan gabus ini, ini jadi albumin, tapi alatnya bisa harus harus bisa ada di pabrik yang ada di kabupaten. Berarti harus ah. low energy, harus low waste. Akhirnya berdasarkan si inspirasi kearifan lokal merebus itu, hmm. bikin low temperature distillation um, teknologi hmm. gitu, yang akhirnya bisa mengekstrak hmm. albuminnya, albumnya kemudian bisa dikeringkan menjadi powder. Dari hmm. powder itu bisa dijual sebagai um, suplemen buat nutrisi dan buat healing gitu. Akhirnya sekarang udah tersedia produknya di 2021 ini Ya gila sih kalau nginget-nginget gitu, karena mereka tuh bikin pabrik itu bener-bener pas covid mbak, jadi didampingin oh. sama teman-teman mitra tuh pakai zoom literally gitu, jadi bener-bener karena nggak boleh ada karena nggak bisa ya ada ya travel ada kan gitu, nggak bisa nggak bisa kesana dan lain-lain hmm. semua teman-teman pekerjanya pada pakai masker pokoknya ribet deh gitu. Tapi uh, within 2 tahun gitu hmm. mereka udah berhasil bikin produk, mereka udah dapet long term buyers yang mau invest, dapet hmm. investor akhirnya bisa bikin pabrik dan uh, dari cerita panjang ini sekarang mereka udah bisa mempekerjakan hampir 30 orang di dalam rantai pasok mereka di mana mayoritas dari situ adalah teman-teman yang tadinya mau keluar siap hmm atau yang sudah keluar Siak yang akhirnya balik lagi, balik lagi. Oh. dan yang menarik adalah chief scientistnya itu perempuan asli hmm. dari Siak gitu ya dan mereka dia bisa kerja di mana aja sih sebenarnya kalau dia mau gitu ya uh. tapi dia pulang gitu uh, mayoritas uh, tim laboratorium yang uh, riset dan teknologi itu hmm. perempuan gitu uh, dan itu asli dari um, Siak rata-rata hmm. mereka punya tim uh, manajemen produksi itu juga asli dari Siak dan oh. um, yang satu bahkan udah punya kerjaan Jogja yang jadi uh, chief management sekarang Dan dia pulang gitu Dan ternyata benar uh, teorinya Pada saat emang ada satu pekerjaan Yang unik, yang keren Dan mereka ngerasa bukan cuma kerja Tapi membantu daerahnya hmm. Bukan cuma mereka bisa Um, berkarya tapi juga bisa betul-betul Menjaga jangan sampai ada kebakaran lagi Digambut hmm. Itu jadi sesuatu yang penting Dan akhirnya jadi sesuatu yang menarik mereka Untuk balik nih ke daerah gitu Jadi ya sama aja sih sama kita sih mbak hmm. Kalau kita kerja Kita pengen cari meaning gitu kan yes. Di dalam pekerjaan itu Nah gimana caranya Opsi-opsi yang memang ada di daerah Itu harus lebih terbuka lagi mm -hmm. Dengan opsi-opsi Yang memang Meaningnya banyak mm -hmm. Gitu ya Tapi juga Sehat Secara usaha Gitu kan Karena kalau okay. bisnisnya mati Ya gak bisa mempekerjakan gak bisa orang ambil, Gitu enggak. kan Tapi dia nggak semuanya harus jadi Pemilik usaha mm -hmm. Tentunya mereka bisa kerja Di bisnis-bisnis itu Tapi The most important thing adalah Gimana caranya memang Dibuka kesempatan Tapi kesempatannya itu Harus membuat teman-teman tuh Ngerasa terpanggil Dan emang Mereka bisa ngelihat ini Sebagai opportunity Bikin karir yang long lasting Gitu Bukan oh, cuma Iya Bukan cuma iya kagetan gitu kan hmm. tapi emang benar-benar oke okay, saya bisa cari mata pencaharian di sini saya bisa hidup di sini dan saya juga bangga nah satu hal yang menarik adalah waktu kita mulai eksperimen ini jadi ini udah ada di beberapa lokasi gitu kan hmm. percobaan percobaan ini dan kita seneng hmm. banget karena akhirnya sekarang ada LTKL ada camp... karena di hmm. camp banyak banget uh, pelaku usaha yang mungkin operation operasinya tuh di Jakarta hmm. tapi mereka sourcing barang dari daerah gitu okay. yang akhirnya bisa membuka lebih banyak lagi kesempatan kayak gitu gitu hmm. misalnya ada perusahaan uh, kopi Namanya Java Kirana hmm. yang nya di Jakarta Java Kirana membeli kopi dari Sulawesi Tengah gitu hmm. sehingga pada saat ada pembelian itu, mereka jadi kepikiran Jangan-jangan processingnya harus lebih baik ya hmm. Nah akhirnya, yaudah kita bikin processing facility bareng yuk Gitu, di Sulteng Nah ini kan jadi okay. lapangan kerja baru Semacam gitu. rumah produksi berarti ya Betul, jadi um, kita ngeliatnya sih Kalau tadi balik ke Ekonomi restoratif yang memulihkan gitu kan hmm. Sebetulnya itu yang salah satu Kunci yang memang harus dipulihkan um, hmm. Bahwa kalau tadinya kita ngerasa barang bagus itu bisa keluar dari kota besar aja, barang hmm. yang bernilai tambah itu keluar bisa jadi kota besar aja, itu harusnya nggak kayak gitu gitu. Hmm. Harusnya dipulihkan kemampuan semua daerah juga untuk memproduksi sesuatu yang memang bernilai tambah tinggi, hmm. yang emang keren juga kalau yang Alam siak lestari sampai menang di MIT gitu kan sebagai wow. produk di 2021 hmm. dan akhirnya um, mengembalikan kepercayaan diri juga sih mbak bahwa hmm. yang keren itu justru ya. Uh, kita bangun semua daerah dengan kekhususannya masing-masing karena justru hmm. kan Indonesia kayaknya karena kita beragam gitu ya yeah. um, dan uh, kekhususan-kekhususan itu yang justru harus uh, dipertahankan sama teman-teman asli dari daerah itu. Gitu. Dan harusnya itu yang ditonjolkan. <tuh> betul. Karena tidak betul. semua daerah punya punya potensi yang sama. Betul, hmm. betul banget. Gitu. Jadi makin beragam sebetulnya hmm. um, uh, dan. Kalau aku ngerasanya tuh yang dipulihkan memang um, pengetahuan kita terhadap keberagaman itu juga gitu. Okay. Bagaimana sih pada akhirnya teman-teman di daerah karena ada inisiasi misalnya kayak tadi lewat festival gitu, mm. akhirnya mereka jadi harus balik lagi kan gitu mm. untuk melihat. Saya tuh mau cerita apa ya tentang daerah saya gitu. Mm. Dan kadang-kadang nggak -kadang semuanya masih inget. Dia harus tanya ama keluarganya, dia harus tanya ama neneknya, kakeknya, dia harus tanya ama penduduk yang ada di desa, dia untuk mengingat-ingat lagi memori yang memang um, menunjukkan kekhasan dari daerahnya, tapi itu jadi exercise yang menarik gitu hmm. kan, karena misalnya. Um, satu yang konsisten nih dari 2000, pertama kali kita ada ada festival di LTKL tuh 2017 gitu hmm. kan, um, sampai 2023 lalu yang udah ada camp, jadi barengan gitu festivalnya hmm. itu yang konsisten selalu ada tuh angle makanan misalnya, oh, okay. dan di angle makanan itu banyak banget maestro-maestro makanan um, uh, lokal dari daerah itu kan yang perempuan hmm. gitu kan, dan dari situ akhirnya jadi ada pertukaran juga nih mbak, karena kita ngundang teman-teman dari kota besar balik hmm. lagi waktu itu ada um, kita udah kerja sama lumayan panjang sih kalau sama Potato Head, sama kaum okay. ada Corekan Screw kemarin yang sekarang lagi jalan nih kalau yeah. mau nyobain ada Dharma Wangsa oh, okay. ada macam-macam itu mereka visit ke daerahnya kemudian yeah ngobrol sama my, para maestro, ngobrol sama teman-teman yang ada di sana, ngulik kira-kira makanannya makanan apa, apa aja dan dari makanan itu jadi ketahuan komoditasnya apa aja yang dipakai okay. dan bagaimana itu akhirnya bisa jadi potensi baru gitu menghidupkan kembali Betul. apa yang mungkin sudah hilang sudah lupa juga. gitu sebenarnya hmm. kan lupa terus diingetin lagi dan akhirnya itu pemahaman terhadap keberagaman dan keunikan dari daerah itu jadinya berlipat-lipat bahkan ada satu um, teman kita dari gitu hmm. uh, itu, uh, Kak Janifa namanya hmm. Itu dia biasanya nulis gitu sebetulnya Tapi hmm. udah lama banget gak nulis Dan akhirnya dia terinspirasi untuk menulis lagi Karena dia terlibat di trip persiapan Buat makanan itu, okay. jadi akhirnya sekarang dia tuh Yang menuliskan um, dari hasil Perjalanan, itu hmm. sebetulnya kalau Ke Sulteng, kalau ke Sigi, itu sebetulnya Kehasannya apa saja, apa yang oh. bisa Dilihat, dan lain-lain, dan dia Bilang langsung gitu, ini hmm. kalau bukan gara-gara Bikin trip buat festival, ini gak mungkin saya gak akan Nulis lagi. lagi gitu, mungkin saya gak akan Kepikiran mau nulis lagi gitu, dan Ya itu, ternyata dari hal yang mungkin buat kita kayak ya makanan aja gitu Tapi hmm. padahal itu jadi itu daya magnet daya ya bah Bahasa yang Mbak Erika tadi gitu Untuk kembaliin kepercayaan diri gitu Dari teman-teman yang ada di mana-mana sih Dan ketika itu potensinya ditingkatkan Kita bisa me membuka peluang untuk pariwisata Betul banget Orang jadi tahu misalnya kan uh, Orang tuh datang ke daerah kan pasti pengen tahu Misalnya kayak di sini tuh apa sih yeah. yang menarik, yeah. yang membedakan Betul. gitu? Jangan misalnya ketika kita datang ke pameran ya, um, biasanya yang paling banyak dari setiap provinsi ini keripik, yeah. ya, keripik pisang <laughs> gitu. Iya, ibu di sini pisangnya yeah, uh, yeah. apa uh, unggul gitu? Yeah. Nanti di sana juga unggul. Jadi apa kekasannya <laughs> gitu di pisangnya kah yeah. gitu kan? Atau yeah. mungkin di cara pengolahannya yeah. gitu? Itu menarik sih kalau hmm. lihat dari kayak um, bahwa itu akhirnya diolah jadi cerita gitu ya. Hmm. Um, ya contohnya yang lagi diangkat di Dharma Wangsa sampai akhir bulan ini gitu. Hmm. Karena akhirnya jadinya, um, itu, kan? mereka bilangnya treasure of Sigi hmm. gitu kan. Um, dan itu beneran emang seperti yang uh, tadi Mbak Erika bilang, dibuat uh, cerita sehingga bisa mengundang orang. Jadi hmm. untuk kemarin ada kemen parekraf juga hmm. gitu. Untuk melihat ini sebagai um, tujuan wisata gitu. Karena hmm. misalnya salah satu yang di jadikan inspirasi kita kerja bareng sama Javara juga gitu mm. untuk yang ini. Waktu Mbak Heli pertama kali datang, dia kaget karena ini kayaknya uh, satu-satunya tempat di Indonesia di mana uh, turun pesawat di Kota Palu mm. gitu ya. Mm. Jalan pakai mobil 20 menit udah sampai ke hutan purba di Kabupaten Sigi gitu yang pohonnya itu 400 sampai 700 tahun gitu yang benar-benar masih kejaga banget gitu. Makanya dia bilang ini benar-benar hut uh, telusur hutan purba nih kayaknya gitu hmm. yang uh, bisa diperlihatkan ancient forest sebagai salah satu destinasi yang uh, bisa dilihat sama orang-orang dari mana-mana dan karena aksesnya hmm. juga nggak susah gitu dan uh, banyak banget yang bisa dilihat dalam durasi yang nggak terlalu panjang ini jangan-jangan jadi paket wisata yang emang bisa um, di promosikan juga nih oleh Indonesia green, gitu. Green pariwisata lah. Betul dan kan kita ngelihatnya juga tipe-tipe um, pariwisata nih macam-macam gitu mm -hmm. ya. Um, mendingan kita ngeliat benar-benar kehususan di satu daerah dimana misalnya turismenya ini bukan mass tourism mm -hmm. yang benar-benar harus berbondong-bondong tapi mm -hmm. specialty tourism gimana orang yang datang ke sana emang Benar-benar punya niat untuk memahami sesuatu, itu. tapi yang paling penting kan sebetulnya, kalau kita balik ke ekonomi, mereka mau spending sebetulnya bukan cuma spending untuk datang beli tiket pesawat tapi bagaimana mereka bisa extend stay-nya lebih lama sehingga hmm. di sana misalnya ada homestay yang dimiliki sama salah satu uh, pelaku usaha perempuan juga Hana hmm. homestay di sana bisa stay-nya lebih lama di hmm. situ kemudian mereka bisa punya opsi-opsi apa yang bisa mereka bawa pulang bahkan mereka bisa memutuskan gitu ya kalau ada kasus yang agak ekstrim datang terus mutusin oke okay, gue mau invest gitu di sini karena oh, jatuh cinta sama daerahnya ya. gitu hmm. jadi increase level of spending dari tourism itu, yang menurut aku jadi sangat penting, jadi uh, jadi poin kunci untuk daerah-daerah yang memang berusaha untuk pengelolaannya lebih lestari, lebih restoratif gitu, karena nggak mm. semua daerah juga kan cocok untuk uh, pembangunan infrastruktur yang masif gitu, yeah. yang butuh um, apa mengorbankan banyak lahan juga mm, gitu. Jangan-jangan kita emang preserve yang udah ada, mm -mm. tapi kita kurasi experience-nya, sehingga uang yang bisa didapat dari sektor ekonomi juga sebetulnya bisa berkali-kali lipat, malah gitu. Mm. Jadi bukan kemudian justru um, karena pengen memajukan daerahnya hmm. kita malah um, menghabisi, lahan, Betul. kita menghabisi hutan. Betul. Ya, sama -sama, Padahal ya, itu aset, gitu. itu aset yang uh -huh. bisa dijual kembali, Betul. kemudian. Itu gitu. itu ini banget sih. Maksudnya kalau kita ngeliatnya karena kan kabupaten yang sekarang sudah berkomitmen untuk lestari kan tadinya hmm. cuma kabupaten LTKL nih hmm. yang anggota yang ada 9. Hmm. Tapi kemudian sekarang lewat. Udah berapa nih? Uh, nah, ini kalau LTKL tetap dijaga emang segitu karena okay. tugasnya bikin proof of concept yang dalam memang. Oh, okay. Tapi kemudian ekspansinya nih lewat camp hmm. um, karena kebetulan uh, kita punya momentum juga nih tahun ini uh, rencana pembangunan jangka panjang buat semua daerah itu lagi di drafting nih Mbak buat 20 tahun ke depan. Okay. Karena habisnya ya? betul karena kan habisnya 2025. Hmm. 2025 apa 2045 nih kita mau bawa kemana gitu kan daerahnya. Hmm. Nah lewat si proses RPJP ini hmm. ada 71 daerah yang kemarin sudah berdeklarasi mereka mau uh, menuju pembangunan yang lebih restoratif dan lebih lestari. Okay. Dari 71 itu ada 39 yang didampingi secara intensif dan ini hmm. tersebar di seluruh Indonesia gitu kan. Okay. Uh, mereka karakteristiknya pasti beda-beda uh -uh. gitu. Tapi ya balik lagi harus dipahami dulu keunikannya, keberagamannya hmm. dan juga Kemampuan sebetulnya ekologisnya mereka untuk uh, daya tampung, daya dukung, daya lentingnya itu berapa banyak, oh. supaya pada saat memilih sektor, termasuk pariwisata, gitu sektornya juga bisa tepat. Mm -hmm. Nah, balik ke perempuan <laughs> ini juga menarik karena pada saat kita melihat cara uh, struktur pemerintahan bekerja dan pengambilan keputusan di pemerintahan bekerja, mm -hmm. salah satu yang... Perlu terus dikembangkan. Itu adalah memang keterlibatan pemimpin perempuan di dalam pengambilan keputusan di sektor pemerintahan juga, okay. karena mereka rata-rata gitu ya, ada beberapa kepala dinas yang memang perempuan hmm. itu punya perspektif yang juga beda gitu hmm. terhadap melihat um, satu potensi biasanya lebih ngercering nih Mbak gitu. Gimana caranya kalau kita pilih sektor ini tuh sektornya bisa terus-menerus ada, dijaga kualitasnya dan akhirnya jadi bukan sekali buka terus habis gitu habis, ya. Huh. Tapi bener-bener oke okay, cara mainnya kayak gini, harus dijaganya kayak gini supaya sampai kayak 20 30 tahun lagi ini tetap ini bisa, bisa menghasilkan bisa. gitu. Nah, ini um, sesuatu yang kita juga ngelihat baik di LTKL maupun di Kem uh, titik kunci di mana harus Um, seimbang juga nih keterlibatan hmm. gender yang ada di pengambilan keputusan untuk uh, kebijakan, untuk dokumen perencanaan, hmm. untuk kerangka peraturan yang lain gitu. Oke. Okay. Nah, selain perempuan, satu sebenarnya yang juga menjadi uh, krusial gitu ya dan uh, kalau kita bicara soal ekonomi inklusif itu kita ngomongin teman-teman dengan disabilitas ya. karena mereka pun juga um, terdampak sebenarnya Betul. dan Uh, banyak dari mereka yang pada akhirnya tidak ya karena mereka punya keterbatasan ya secara fisik hmm. akhirnya mereka pun juga ketika mau berusaha atau mereka mau mendapatkan jangan kan berusaha mau mendapatkan akses terhadap kesehatan yeah. pun misalnya mereka sangat sulit nah hmm. kalau dari uh, LTKL sama dari camp ini ada program juga nggak buat mereka yang atau program yang inklusif bisa uh, mereka sebenarnya kalau untuk akses disabilitas salah satu yang paling menarik adalah um, pada saat kita bicara soal keadilan iklim, misalnya, sekarang hmm. lagi ada inisiatif untuk dorong RUU um, Keadilan Iklim, Tentu. kan? Nah, ini salah satu teman-teman um, mitra yang paling uh, aktif untuk ikut terlibat dari teman-teman. Hmm. Disabilitas justru gitu, karena benar seperti uh, tadi, kata Mbak Erika, dampaknya paling terasa di sana. Hmm. Nah, gimana caranya dalam proses perumusan RUU itu? Misalnya, hmm. suaranya teman-teman disabilitas itu bisa masuk dan dipastikan bisa um, ikut didengar hmm. juga. Kita kemarin sempat juga bikin program kolaboratif dengan beberapa mitra um, untuk akses uh, vaksin dan pengembangan um, akses kesehatan hmm. pada saat pandemi. Yang itu juga akhirnya uh, bikin kita sadar nih Misalnya database tentang disabilitas Itu adanya di dinas mana sih? Hmm. <laughs> itu kadang-kadang um, Masih harus ditelusurin gitu Datanya tercecer Betul -mana. Dan itu gimana caranya bisa dirapiin gitu Justru uh, mulai dari identifikasi kan Karena hmm. kalau kita tidak tahu sebetulnya Um, siapa yang perlu dukungan hmm. uh, agak susah juga kan makanya hmm. waktu itu intervensi pertamanya justru sama teman-teman ngumpulin dulu nih kira-kira siapa yang punya gitu hmm. kan dan teman-teman pe mitra pendamping seperti uh, yayasan peka misalnya hmm. gitu itu uh, banyak sekali punya uh, bank data nih nah okay. sekarang kalau karena waktu itu LTKL geraknya sebagai asosiasi pemerintah kita harus matching kan. Gimana caranya data dari mitra pembangunan sama data dari dinas itu nyambung nih. Oke. Okay. Dan akhirnya pada saat mendesain intervensi itu juga um, bisa sinkron gitu. Dan sesuai um, dengan kebutuhannya. Betul, karena uh, mungkin ya selama ini mungkin sama-sama punya program gitu, hmm. tapi ya balik lagi karena prinsipnya gotong royong, kalau database-nya sama, kalau bisa ngobrol lebih sering, hmm. ya pasti programnya bisa lebih sinkron dan dampaknya lebih luas gitu sih. Oke. Okay. Eh ini juga mungkin ada beberapa anggota kita yang punya kekhususan terutama yang inkubator dan akselerator punya kekhususan untuk membantu pelaku usaha yang memang uh, tujuannya itu buat buka akses uh, okay. untuk teman-teman disabilitas termasuk untuk kesempatan kerja gitu. Hmm. Dan di situ akhirnya ya mereka sama-sama pelaku usaha tapi hmm. ada kekhususan untuk pelaku usaha yang kasih uh, prioritas ke teman-teman marginal. Okay. nah yang lebih susah lagi nih mbak di beberapa kasus itu kalau kita ketemu sama kasus teman-teman um, yang disabilitas hmm. tapi juga masuk ke kelompok rentan uh, seperti masyarakat adat gitu okay. karena mungkin itu sama sekali jadinya off the registry gitu um, yeah. ini lebih susah lagi untuk di tracking hmm. gitu apalagi biasanya mungkin lokasinya sangat remote hmm. nah Aku juga baru sadar ya pada saat kemarin pandemi gitu betapa eratnya keterkaitan antar sektor gitu hmm. karena biasanya kalau kita bicara tentang uh, pengembangan ekonomi kemudian uh, bicara dari lensa menjaga lingkungan hmm. dan uh, keadilan iklim gitu mungkin uh, kita uh, baru sadar gitu kalau teman-teman di dinas-dinas yang nggak ada embel-embel lingkungannya nih belum tentu ngerasa ini agendanya dia, Agenda penting. agendanya dia hmm. gitu bahkan gitu um, apa mungkin penting tapi bukan topoksi saya gitu. <laughs> nah ini kan gimana caranya kita juga merangkai um, jadi satu gitu hmm. kan? Uh, dan aku baru sadar pas pandemi waktu mengerjakan um, apa kolaborasi yang untuk vaksin dan akses kesehatan itu baru sadar ini emang benar-benar harus uh, difasilitasi gimana? sektor-sektor um, ini tuh nyambung dan ternyata ada uh, mindset yang sahib. betul gitu. Maksudnya palingnya tujuannya sama lah gitu. Hmm. Kalau di belakang tujuannya itu ada interest yang beda-beda ya itu nggak bisa di kadang-kadang nggak -kadang bisa hmm. di ini ya nggak bisa dipungkirin gitu. Cuma setidaknya kita cari konsep di mana emang ini tuh ada benang merahnya deh gitu. Hmm. Untungnya misalnya sektor kesehatan um, dan teman-teman uh, disabilitas mulai um, apa mengeksplor konsep kayak one health gitu misalnya hmm. di mana Um, gak mungkin ada satu uh, kabupaten yang berhasil bikin masyarakatnya sehat. Kalau lingkungannya nggak sehat juga gitu, oh, dan iya. kalau kesejahteraannya gak kejaga juga. Jadi mm -hmm. akhirnya mungkin inisiatif seperti pemberantasan kemiskinan, mm -hmm. kesehatan, dan menjaga lingkungan itu jadi triangle yang gak bisa dipisah gitu gitu sih. Mungkin um, apa saat ini yang banyak dikerjakan sama teman-teman anggota mm -hmm. itu memang ma mungkin masih. Ter tersebar-sebar, hmm. tapi effort yang dilakukan dengan berkoalisi ini justru gimana cara nyari benang merah supaya akhirnya jadi terhubung jadi gitu. Jadi terhubung uh. semuanya. Oke. Okay. Nah kita ngomongin tadi kan udah sempat bilang kita lagi uh, teman-teman lagi membuat uh, rancangan untuk 20 tahun ke hmm. depan nah, um, boleh nggak? Uh, mungkin ada kayak uh, contekan-contekan sedikit nih. Yeah. Pasti 20 tahun ke depan uh, apa yang dilihat oleh Kem dan LTKL ya. menjadi mungkin satu agenda uh, yang penting dan krusial ya. gitu. Sebenarnya sih konsepnya balik ke yang pertama tadi sih soal bagaimana sistem ekonomi itu dikelola secara lestari dan restoratif gitu hmm. kan. Balik lagi ke memulihkan hubungan tadi. Tapi kan kita udah punya cantolan uh, terakhir tuh draft um, rencana pembangunan jangka panjang yang nasional hmm. sebenarnya Mbak. Um, dan di situ sebetulnya ada empat konsep ekonomi nih yang disebutin. Hmm. Ada ekonomi hijau, ada ekonomi biru, ada ekonomi sirkuler, dan hmm. ada bioekonomi. Hmm. Jadi sebenarnya kita ngelihat uh, prinsip si ekonomi restoratif ini ya prinsip yang bisa dipakai sama semuanya gitu. Jadi uh, mau terminologinya apapun, hmm. yang penting prinsipnya itu seimbang gitu. Yang penting prinsipnya seimbang. Yang penting hubungannya terpulihkan antara manusia-manusia, manusia alam dan manusia semesta. Hmm. Tapi kalau ditanya ciri-cirinya jadinya kayak gimana sih gitu? Hmm. Uh, mungkin imajinasi imajinasi kita bersama-sama para daerah yang lagi nyusun karena nyusun daerah kita kan nggak hmm. punya mandat apa-apa ya sebenarnya tapi um, kita bisa ngasih masukan gitu um, satu gitu daerah betul-betul paham um, sebetulnya boundaries yang dia punya dari fungsi ekologis yang pertama itu hmm. jadi um, apa sebagaimana sih mereka menyikapi dan melihat daya tampung daya dukung dan daya lenting lingkungannya sehingga hmm. itu jadi pondasi yang paling kuat karena mau kita punya Uh, mimpi apapun, hmm. kalau tanahnya rusak, airnya nggak bersih, udara hmm. yang nggak bersih itu kita nggak akan bisa berkarya gitu kan. Ya. Kalau bencana terus juga nggak akan bisa berkarya. Ya, ya. Jadi yang paling penting um, sebagai pondasi kalau di 17 kotak-kotaknya SDGs biasanya kita bikinnya tuh kayak spiral gitu ya. malah. Jadi pondasinya tuh yang uh, paling bawah ekologis baginya. gitu, ya. yang fungsi ekologis gitu dari situ akan bisa ketahuan nih hmm. gitu. Kalau daerah sudah punya pemahaman atas bagaimana mereka ngelihat si kemampuan lingkungannya hmm. untuk berfungsi dengan baik, hmm. maka mereka bisa punya pemilihan uh, kalau gitu kita harus menaikkan kesejahteraan masyarakat tuh lewat sektor yang seperti apa. Okay. Nah harapannya di situ bisa um, dikurangi ketergantungan hmm. untuk sektor yang balik yang rakus lahan, yang ekstraktif, hmm. dan masuk ke sektor-sektor yang bisa dikelola secara misalnya regeneratif agriculture, hmm. agroforestry yang secara lebih Um, satu, kelolanya bijak. Hmm. Yang kedua, tadi uh, lestari seimbang hmm. ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang ketiga, kalau menurut kita, adalah tadi bernilai tambah sehingga hmm. jadi magnet, gitu kan, buat uh, mempertahankan SDM dengan kualitas tinggi juga. Gitu, itu yang kedua. Kalau dari sisi ciri-ciri, yang ketiga sebetulnya um, kita. Melihat ekonomi yang restoratif, itu hubungan manusianya juga jadi lebih seimbang. Artinya, okay. keterlibatan teman-teman yang biasanya tidak terlibat, termasuk teman-teman dengan akses yang terbatas, hmm. itu masuk ke teman-teman disabilitas, masyarakat adat, komunitas lokal, orang-orang hmm. muda, perempuan, hmm. itu betul-betul bisa punya akses dari sisi mempengaruhi arah kebijakan, arah pembangunan di satu daerah. Itu seperti apa? Okay. Nah, keterlibatannya dalam bentuk apa nih? Hmm. Bisa jadi mereka masuk ke dalam sistem pemerintahan. Karena memang ada gitu caranya untuk ya. mereka bisa ngasih masukan, dan masukan itu betul-betul didengar, bisa hmm. dilihat gitu ya. Gimana hmm. sih cara dimasukinnya? Ini masuknya ke programnya, kayak gimana sih anggarannya, ya? masuknya kayak gimana, hmm. dan mereka bisa ikut mengawasi. Tapi juga mereka bisa jadi uh, pemain yang uh, kontribusinya signifikan juga, dan rewardnya juga uh, signifikan juga di dalam uh, sistem pasarnya gitu, okay. misalnya. Dan kalau kita melihat keterlibatan itu juga harusnya bisa diamati um, dari narasi publik yang um, sehat juga. Artinya akan ada mekanisme di mana teman-teman bisa bersuara pada saat mereka tidak puas terhadap sesuatu hmm. dengan bebas. Teman-teman hmm. juga bisa tahu gitu feedback yang mereka tuh didengar atau enggak sih secara hmm. bebas juga. Jadi narasi publiknya juga berkembang sehingga betul. partisipasinya betul-betul um, berkesinambungan gitu jadi jalan terus gitu bukan hmm. cuma sekali ngasih masukan terus udah, udah gitu. So -so. Tapi bisa terus menerus uh, ambil bagian di uh, pengambilan keputusan dan penyempurnaan terus gitu karena kan pasti kita berevolusi terus gitu kan hmm. uh, di masing-masing daerah. Jadi setidaknya mungkin tiga ciri-ciri itu gitu ya yang kita pengen banget lihat hmm. harapannya kalau tiga ciri-ciri itu muncul berarti kita juga ngelihat pergeseran nih hmm. dari uh, behaviornya uh, sumber daya hmm. juga Mbak hmm. jadi pendanaan juga emang harusnya lebih banyak yang masuk tuh untuk um, apa mendukung uh, ekonomi yang prinsipnya dijalankan seperti itu yang harusnya besar, bener. harusnya talent juga jadinya lebih banyak yang masuk hmm. gitu kan harusnya akses uh, research innovation teknologi informasi itu juga, itu juga lebih juga banyak yang masuk, masuk gitu harapannya sih ini bisa jadi sinyal-sinyal yang uh, positif, jadi Indonesia bisa percaya emang hmm. di 2045 nih, uh, satu Indonesia tuh bisa dikelola kayak gitu sih. Gitu. Oke, okay. wah menarik nih. Um, <laughs> cuman kita sudah uh, di penghujung, <laughs> dan, uh, boleh terakhir nih buat mm -hmm. uh, pesan, mungkin buat uh, terutama teman-teman perempuan yeah. dan anak muda gitu yes. ya. Bagaimana mereka bisa ikut berkontribusi dalam tadi? Um, menggerakkan ekonomi yang lebih lestari, berkelanjutan, dan restoratif. Yes. Kalau aku sih ngeliatnya, mungkin ini um, tiga hal yang aku pribadi hmm. juga lakukan. Jadi aku um, pengalaman apa, pribadi ya. Jadi iya maksudnya tuh jadinya kayaknya ya apa uh, kita tuh bisa berperan um, dengan um, semangat gitu ya, hmm. uh, mengingat empat tahun lagi tuh 100 tahun semua pemuda sebenarnya mbak. Yeah. Jadi bayangan aku memang um, kalau teman-teman perempuan dan orang muda bisa dapat kesempatan yang um, lebih besar lagi maka 100 tahun semua pemuda itu bisa kita rayakan dengan uh, keberhasilan bersama dan inovasi bersama dan mimpi bersama juga okay. setidaknya di tiga aspek. Gimana caranya kita sebetulnya memutuskan untuk berkarya? Hmm. Uh, berkarya ini kan bisa macam-macam dari mulai kalau kita berkaryanya A berarti skill apa yang harus kita pelajari dari mm -hmm. sekarang kemudian bagaimana dari skill itu kita mencari peluang untuk berkarya bekerja yang nyambung sama skill itu mm -hmm. dan bagaimana pada akhirnya kita menekuni itu secara konsisten jadi nomor satu berkarya yang lestari dan restoratif gitu oh, ya okay. yang kedua adalah bersuara gitu sebenarnya. Mm. Nah, bersuara ini juga soal tadi banyak ketimpangan yang masih ada gitu. Mm. Jangan takut minta naik gaji gitu misalnya. Mm. <laughs> kalau kita adalah perempuan karena biasanya perempuan suka ngerasa udah cukup aja gitu. Mm -hmm. Kalau memang layak, kalau memang itu bisa diperjuangkan gitu mm. dalam um, pengambilan keputusan di level apapun dari mulai mm. rumah tangga, dari mulai kantor, dari mulai organisasi, mm. apapun yang dipimpin, emang harus lebih berani lagi bersuara. Nah, pada mm. saat kita berani bersuara berarti ada belakangnya tuh. Berarti mm. kita juga harus melengkapi uh, pengetahuan kita supaya kita tahu bersuaranya itu dasarnya apa, apa gitu kan jadi itu yang nomor dua dan yang nomor tiga sebetulnya kalau aku ngelihatnya bagaimana kita pada akhirnya menginvestasikan sumber daya yang kita punya nah okay. investasi ini kan kalau tadi berkarya itu pasti waktu energi gitu kan mm. ada duit juga nih jadi teman-teman mm. um, perempuan teman-teman orang muda gitu uh, ngambil keputusan untuk beli barang mm. untuk beli uh, menggunakan uang untuk jasa cari pilihan-pilihan yang juga mensupport perempuan lain atau orang muda lain yang juga barangnya bagus dan lestari gitu okay. um, sekarang udah banyak banget platform di mana malah kita bisa invest langsung gitu untuk mendukung usaha tertentu untuk uh, dukung UMKM tertentu nah mm. itu bisa dipakai juga gitu untuk kita berinvestasi pakai sumber daya yang kita punya hmm. dan um, pada akhirnya gitu karena kita menginvestasikan sesuatu hmm. ya satu hal lagi yang bisa kita investasikan adalah pemahaman kita tentang akar Akarnya. kita Oke. gitu, jadi Rupnya balik lagi ke tadi, tadi gitu. Sih? Gimana jadi sih? gimana caranya kita menyumbangkan keberagaman kita tadi hmm. gitu dengan cara memang mm, ambil bagian di dalam sistem ekonominya sendiri gitu. Jadi mungkin tiga hal kunci itu kali ya supaya nanti 2028 nih kita ayo uh, ekonomi Indonesia ekonominya <laughs> gerakan. Paling nggak kita mimpi dulu karena dulu juga kan merdeka ya 1945 kan. <laughs> jadi nggak apa-apa yang penting mimpi dulu, betul. Dari mimpi kemudian kita bikin perencanaan. betul supaya konsisten nih sampai 2045 nih Indonesia benar-benar udah restoratif lah ekonominya udah lestari gitu. Oke, okay. keren 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 <laughs> keren. Baik, kalau begitu kita um, selesai ngobrol-ngobrol uh, kita, tapi makan masih banyak lagi uh, mungkin nanti teman-teman um, perempuan yang lebih inspiratif, yang juga hebat-hebat uh, ya yang kita harapkan akan muncul di daerah-daerah karena uh, kita juga berharap. Uh, kita tuh pengen lebih banyak lagi leader leader uh, perempuan ya. bukan hanya di urusan politik gitu ya, ya tapi juga ternyata di uh, lingkungan masyarakat Betul. Uh, itu juga penting kita untuk hmm. punya leader leader uh, perempuan atau leader leader yang punya perspektif perempuan ramah gender yes. ramah gender hmm. gitu nah sekian ngobrol kita uh, dengan mbak kita uh, Syarani Uh, dari lingkar temu kabupaten, sari, dan juga koalisi ekonomi membumi. Uh, sampai ketemu lagi di podcast RK Berikutnya.